Mencuci pakaian merupakan salah satu kegiatan wajib yang dilakukan banyak orang. Bahkan sebagian moms ada yang mencuci pakaian setiap hari. Biasanya moms lebih senang menggunakan mesin cuci untuk melakukan aktivitas tersebut. Karena selain praktis juga dapat menghemat waktu. Akan tetapi, jika terlalu sering dipakai, mesin cuci menjadi rusak dan tidak berfungsi. Apa saja ya penyebabnya dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelum tonton videonya, jangan lupa like, komen, subscribe, share, dan nyalakan lonceng notifikasi supaya tidak ketinggalan video terbaru dari Nakita. Melansir dari Which, sebenarnya ada beberapa penyebab yang membuat mesin cuci tak bisa memutar, rusak dan tidak berfungsi. Salah satunya adalah kelebihan muatan pakaian yang akan dicuci. Penyebab lainnya adalah filter mesin cuci terdapat banyak kotoran, sehingga tidak dapat berfungsi kembali seperti sedia kala. Namun jangan khawatir moms, ada beberapa cara yang dapat mengatasi hal tersebut. Misalnya, moms bisa membersihkan filter terlebih dahulu. Lalu, bersihkan deterjen-deterjen yang masih menempel sebelum memulai proses pencucian selanjutnya. Kemudian, jika belum bisa berputar juga, maka cek saja drainase atau bagian bawah mesin cuci. Apabila masih ada kotoran yang mengendap, maka bersihkanlah dengan air yang mengalir ya, moms. Semoga bermanfaat.